Halo teman-teman, hari ini kita mau masak ikan mujair kuah pedas sederhana ala rumahan. Cara memasak dan bahannya pun mudah banget. Yuk kita masak bareng. Bahan pertama yang kita butuhkan adalah ketumbar dan garam. Kita tumbuk hingga halus ya. Setelah ketumbarnya halus, kita tambahkan cabai merah dan rawit hijau. Untuk tingkat kepedasan sesuai selera masing-masing ya. Kemudian ada bahan-bahan lain yang harus kita tumbuk, yaitu bawang merah, bawang putih, jahe, dan kunyit. Setelah bumbunya sudah halus semua, kita masukkan ke dalam minyak yang sudah panas. Jangan lupa untuk terus mengaduk agar bumbunya tidak gosong. Jangan lupa juga untuk menambahkan daun salam dan lengkuas agar masakannya tambah harum. Kemudian tambahkan air sedikit demi sedikit supaya bumbunya matang dengan sempurna. Setelah airnya mendidih dan bumbunya matang dengan sempurna, kita masukkan ikannya. Proses selanjutnya adalah kita memasukkan batang serai yang sudah kita potong kecil-kecil. Dan tidak lupa pula ada tomat dan daun kemangi untuk menambah cita rasa kuah ikan agar makin mantap. Ikan mujair kuahnya sudah jadi dan siap untuk dihidangkan. Selamat mencoba ya!